Halo pemirsa ya, kita akan mereview kembali ya. Ini ada CCC 12 volt ya. Nah, kita buka ya pemirsa. Nah ini pemirsa ya, saya dilihat ya pemirsa ya. Ini untuk alat cuci motor pemirsa. Nah, oke, kita langsung akan ya mereview alat ini dan uji coba produk. Nah, kebetulan di samping saya ya ada mas-masnya yang mau mencuci motor ya. Dia terlihat kesusahan karena dia tidak mengerti alat. Nah, oke, kita coba kita pakaikan alat ini loh saya. Halo Mas. Ya Mas. Nah ini Mas, ada alat bagus ini Mas, CCC 12 volt Mas. Bisa Anda terapkan untuk mencuci motor Anda Mas ya. Nah, oh, bisa dibuka langsung Mas. Oke. Okay. Biar saya jelaskan juga Mas ya. Nah, ini Mas. Ini ya, bisa Anda langsung pasang Mas. Nah, ini pakai baterai Mas 12 volt. Oh, bisa langsung Anda pasang gitu. Mas ya. Ya, ini. Ini baterainya. Iya, benar. Itu sudah kita cas tadi selama 2 sampai 3 jam Mas ya. Untuk pemakaian tergantung ya. Nah, mantap ya Mas ya. Bisa Anda tanpa susah-susah Mas ya. Tanpa susah-susah pakai jabber ya Mas saya. Seperti itu. Nah, ya masalahnya seperti itu Mas ya. Oke. Ini taruh sini. Ya, benar Mas, taruh situ ya. Oke. Oke. Itu untuk filter ya Mas, filter airnya ya. Nah, dari situ Mas. Nanti itu dimasukkan di air ya Mas ya, untuk menyetok airnya. Oh. Nah, itu dipasang di adaptor situ Mas. Ya, oke. Wah, ini masukkan aja. Masukkan aja Mas. Di airnya. Nah. Lalu pasang adapternya Mas, jangan lupa Mas. Nah, itu. Oh, ini. Adapter ya. Itu nanti bisa diatur ya Mas ya. Jadi ini bisa diatur untuk nozzle-nya menyebar sama muset ya Mas ya, bisa langsung diatur nanti. Oh gitu. Oke. Dan bisa langsung dipakai itu Mas. Kita coba ya, siap. Langsung aja Mas pakai ya. Wah, mantap sekali ya pemirsa ya, bisa dilihat ya pemirsa ya. Mantap. Saya coba Mas. Ya, silakan Mas. Jadi Anda tanpa perlu repot-repot lagi Mas ya, tanpa perlu repot-repot lagi pakai gayung ataupun apapun ya. Nah, gimana Mas? Mantap. Mantap ya Mas ya. Jadi itu nozzle-nya dipusatkan dulu ya pemirsa ya. Jadi untuk air yang tekanan langsung untuk memusat, jadi otomatis kotoran-kotorannya menempel, dia akan langsung itu Mas ya. Luntur ya pemirsa ya. Sini. Ini kita ada kendala tadi ya pemirsa, kita lanjut di luar gudang ya pemirsa ya. Nah, oke, silakan Mas, bisa langsung dipakaikan sabunnya ya. Jadi ini untuk pemakaian sabun masih manual ya pemirsa, untuk cordless jet cleaner 12 volt dari Lomek ini ya pemirsa. Ini kita akan bilas ya pemirsa untuk motornya ini biar lebih bersih dengan cordless jet cleaner 12 volt CCC 12 volt dari Lomek ini pemirsa. Nah, untuk pembilasan ini ya pemirsa ya, kita akan atur nozzle-nya pemirsa ya, nozzle-nya ke menyebar ya pemirsa. Bisa ditunjukkan lagi Mas untuk nozzle menyebar gimana, seperti apa. Nah, ini yang masih itu pemirsa, tinggal diputar saja. Nah, ini pemirsa sudah menyebar ya. Jadi seperti itu, mudah sekali ya pemirsa. Lalu kita langsung tinggal bilas pemirsa. Nah, jadi simple dan mudah sekali pemirsa. Dan Anda untuk mencuci motor ataupun mobil jadi lebih cepat ya pemirsa, dan tentunya lebih bersih. Mantap sekali ya pemirsa. Gimana Mas setelah pemakaian cordless jet cleaner 12 volt dari Lomek ini Mas? Lebih efisien dan lebih cepat pengerjaannya Mas. Oke, lebih mudah ya. Untuk
membersihkan motor ataupun mobil jadi lebih mudah, tidak manual lagi. Jadi lebih disarankan Mas ya untuk memakaian dari cordless cleaner. Iya, disarankan bagi usaha cuci motor atau cuci mobil ataupun untuk juga pribadi juga bisa Mas ya. Bisa. Sangat mudah dan efisien. Untuk tingkat kederasan dari nozzle-nya juga sangat deras. Oh, mantap sekali berarti Mas ya. Jadi sangat terbantu sekali ya pemirsa ya. Sangat terbantu. Jadi tunggu apa lagi, untuk kalian yang berminat bisa langsung kontak WhatsApp marketing yang ada di deskripsi video ya pemirsa ya. Nah ini pemirsa untuk hasilnya ya, bisa dilihat ya. Sangat bersih ya dan tentunya lebih cepat. Aman, nyaman, dan mudah dipakai. Oke, maksimal kerjanya bersama Lomek.